Murid-murid di sekolah saya dalam golongan B40, maka satu-satunya sumber pendedahan, kemahiran dan ilmu STEM ialah di sekolah. Pada masa kini, kemenjadian murid dalam bidang STEM masih dalam tahap yang kurang memuaskan kerana minat murid masih tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Pemberian STEM di sekolah saya sebenarnya sudah bermula, namun ianya terhad kepada beberapa golongan pelajar sahaja. Tidak semua pelajar atau guru memahami tentang STEM secara mendalam. Oleh itu, saya dan rakan-rakan berinisiatif untuk menyebarluaskan pemberian STEM ini bermula di pusat sumber sekolah dengan menubuhkan konsep STEM in library. Inovasi ini akan menarik minat murid kerana mereka mulai mengalami penghasilan inovasi itu menggunakan Engineering Design Process atau EDP yang akan diimplementasikan di pusat sumber sekolah, seterusnya meningkatkan penggunaan STEM di sekolah. Ditambah lagi dengan inovasi yang kami jalankan ini iaitu Scan and Go. Diharapkan ianya merupakan satu titik permulaan agar warga sekolah, terutamanya para pelajar, lebih terbuka dan berminat untuk meneroka bidang STEM lebih mendalam. Membeli besi dengan dia punya plywood sahaja. Rak yang size dia macam ini, kami kurangkan menjadi di bawah 100. Sudut bahan-bahan stand. Ini salah satu contoh yang kami sediakan. Bila dia datang sini, dia akan membuat satu idea membina apa-apa yang dia pikir boleh untuk kegunaan semualah. Panggung jelas lah. So, di sini pelajar akan keluarkan idea-idea, storytelling, membaca, nilam. So, ini adalah matahari yang kita lukiskan, digabungkan dengan planet-planet sistem surya. Sekarang daripada apa yang pelajar maklumkan, mereka sangat selesa di sini, nampak luas dan banyak idea yang mereka peroleh.